Assalamualaikum korang, sebelum aku teruskan video ni, jangan lupa tekan butang like, subscribe and loceng notification guys eh. Okay guys, so selepas aku isi minyak tu, aku teruskan perjalanan. So terus dan akhirnya korang tengok lah seterusnya. Let's go. Okay guys, so kita dah sampai di sungai. Kawan aku tak nak tu, ni jebalau. Okay guys, so alhamdulillah dah sampai dah. Okay ni. Nani? Sekejap tunjuk korang dia. Okay mantap. Okay guys, so sekejap lagi ni aku nak sesi pergambaran. Okay, selepas je kita orang dah tangkap gambar, rupa-rupanya yang aku masuk tu, yang kita orang berada tadi tu, itu bukan terus masuk ke dalam sungai guys. Itu macam pintu. Itu gerbang eh, macam tu lah. Sebelum nak masuk ke dalam sungai. So, sungai tu macam kebun lah. So, kita orang kena teruskan perjalanan baru sampai guys. Salah, tadi aku cakap pun salah guys eh. Okay guys, so kita dah masuk dalam ni. Tapi masalahnya, korang tengok ni tak buka lagi guys. Tak buka lagi. So kalau tak buka lagi, kita tak dapat nak masuk ke dalam. Hargai sumber air kita guys. Kita sedang memikirkan masalah ni guys. Okay guys, so korang boleh tengok daripada atas ni sungai dia. Dia ada lagi kat sana tu kalau korang nampak. Dekat sana tu dia apa orang kata, dia tak ada dalam. Tapi masalahnya kenapa tak buka lagi guys. Okay, so kalau korang nampak yang tu, itu tempat loncat. Pium pam. Oh, memang nice guys eh. Selepas je kita orang dah tunggu lama. Lepas tu kawan aku je ada otak dia. Je guna otak dia, idea. Pintu tu pergi kopak kan. Bukan kopak lah, pergi angkat. Kan ada penahan dia kan. So angkat dan buka. Ha, so dia ada idea tu, dia buka dah. Terus kita orang masuk sebab kita orang kata apa tau. Ini bukan sungai dia kan. Bukan dia yang cipta sungai tu. So kita orang pun mandi, teruskan mandi. So kita orang bukan nak masuk tanpa bayar. Lepas habis tu kita orang bayar. Ha, so dah settle apa semua tu, mandi. Dah masuk, bukan mandi, belum mandi dulu. Dah masuk, korang tengok video ni. Okay guys, so kita dah dapat masuk ke dalam guys. Itu dia laluan dia. So kita lalu dulu. Okay guys, so let's go. Mantap guys. Ada masalah benda ni tak buka tau. So kita orang datang lah apa ni, buka lah pagar tau, masuk terus. So kita orang nak siap-siap dulu. Apa meremang bulu weh. Sekejap lagi kita mandi kan eh. Dengan kawan-kawan aku ni yang tengah siap-siap ke barang ke atas. Okay guys, so stay tune. Ni guys, mantap guys eh. Sementara tunggu dia orang masak, sebab dia orang kata tak payah ramai-ramai, rasa macam semak. Ha, so aku pun pergilah mandi dulu. Aku mandi dulu, mandi dan aku rekod aku mandi. Korang boleh tengok ni, let's go. Okay guys, jom kita pergi mandi guys. Let's go guys. Allah. Okay guys, mandi. Ui, hati-hati guys. Ini laluan ni jalan yang berliku lah, apa kata orang. Okay, aku try turun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Aku dah pakai satu tangan ni guys. Kalau tak, saya patutnya dua tangan. Okey, kita pijak sini.
Okay guys, so aku dah mandi kan, aku nak makan. Lapar lah. Let's go. Okay guys, so waktu ni nak tunggu member aku tu loncat kan, memang lama juga lah. So aku rekod. So aku malah nak tunjuk benda tu lama. So aku terus skip, tengok dia loncat. Yes, let's go. 2 minit kemudian. Letih akan pegang. Ayo, dah 2 minit lah ni guys. Okay guys, so selepas kita orang mandi, kita orang rasa macam bosan. So apa yang kita orang buat ialah kita orang jumpa satu bola, kita orang pun mainlah bola. Bola timbang. Korang tengok lah macam ni kita orang timbang eh. Let's go. Selepas je kita orang dah siap mandi apa semua, so kita orang pun nak pergi gerak ke Genting Highland. Okay, so kita orang singgah dekat Petronas dulu. Kita orang tukar baju, mandi apa semua kat sana. Okay, lepas dah mandi tu siap-siap lah nak gerak kan. So gerak. Korang boleh tengok ni, let's go. Okay guys, so kita dah sampai di Genting Highland. Mantap guys. Okay, so dalam perjalanan ni kita orang sedang, okay, nak sesi penggambaran, lepas tu kita orang teruskan perjalanan. Mantap guys, gila. Okay guys, so korang nampak aku macam tersuka-suka. Okay, sebab itu first time aku datang situ guys eh. Okay guys, so kita orang belum sampai lagi. So kita orang ambil gambar dekat situ, dekat Genting Highland punya tulisan tu. Dan kita orang teruskan perjalanan. Tetapi guys, bila dah teruskan perjalanan tu, kita orang salah lalu. Sepatutnya macam contoh kan, ada satu mall tu, memang Genting Highland nama dia kan. Dia sepatutnya kita orang nak lalu depan, tapi ada yang terlajak, ada yang pergi ke sana. So kita orang pun berhenti sekejap, borak bincang-bincang balik. Okay guys, lepas tu kawan aku dia pergi teruskan perjalanan, dia jumpa guard, dia jumpa guard tu. Okay, dia tanya laluan motor mana? Lah, depan tu je. Okay, so kita orang pun teruskan masuk. Tiba-tiba guys, korang boleh tengok ni guys, mantap eh. Okay guys, so aku jumpa aku punya kembar guys. Yang ni motor waktu aku awal-awal, yang ni pula motor selepas dimodifikasi guys saya. Tengok kan, ada pelik-pelik sikit kan. Nombor plate tak sama eh. Weh, nombor plate sama kan eh? WJA mak ai. 5566. 2 weh. 2 lah. Selepas je kita orang dah parking motor, dah letak beg dekat situ, kita orang naik atas. Tapi aku lupa waktu naik atas tu nak rekod tu, aku lupa guys eh. Okay, so lepas tu kita orang pun pergilah tengok kawasan yang tinggi tu. Kita orang tengoklah. Korang tengok lah aku tengok apa. Let's go.
Eh, panas sini. Dia boleh je nak naik motor tu. Genting Highland guys. Tadi dah tapi sakit dah jalan ni. Fuh, mantap guys. Solar, ada technical solar. Amaran guys, amaran. Saya sekarang berada di jangan berak merata tempat. Ayo cerah selatan. Kung Fu Panda. Boleh ambil gambar kan dia. Masuk dalam dekat yang cerah. Hai, satu wei, cepat-cepat. Dah sampai guys. Yo, mantap. Okay guys, settle dah. Settle kita orang dah nak gerak dah. Nak pergi makan dulu guys. Aku situ tadi jalan-jalan je guys. So jalan-jalan je nak tengok pemandangan kan. So aku boleh tunjuk korang gambar-gambar dia. Ada video juga kan tadi. Memang nice lah. Okay, so nak pergi kat motor. Let's go. Selepas je selesai kita orang lepak kat situ kan. Tengok-tengok, kita orang tak beli apa pun. Kita orang datang situ apa benda, tiba-tiba aku lapar. So aku cakap dengan kawan aku nak pergi Petronas. So aku tak rekod lah guys lah. So aku pergi Petronas, aku makan apa semua. Dan kita orang pun gerak balik. Bila kita orang gerak balik guys, okay guys, aku rasa ini dah last video lah. Last lah, bukan last video, last cerita lah. Okay, so kita orang pun sesat tau. Kita orang salah lah, ada yang lalu sana, ada yang lalu sini kan. So kita orang pun tiba-tiba terus boom, lalu jalan yang jauh. Bila dah lalu jalan yang jauh, kita orang tembus kat KL. Bila dah tembus kat KL, lagilah kita orang macam, aduh macam mana ni. Tiba-tiba seorang kawan aku tu salah lalu. Sepatutnya kita orang gerak sekali kan. Ada seorang tu, dua orang lah. Dia gerak sana. Faham? Lepas dah gerak sana, kita orang kata dengan dia, kau pakailah waist kan? Gerak balik balik. Gerak balik lah kan. Lepas tu kita orang pun teruskan. Okay, sampai situ kita orang dah tahu jalan balik. So kita orang teruskan lagi dengan terhuru hara. Dengan maksud aku, kalau terhuru hara kau faham kan? Korang faham kan? Laju. Dengan kelajuan. Lepas tu sampailah dekat tempat kita orang kat sini. Okay, so kita orang pun lepak mamak. Kita orang lepak mamak, borak-borak. Dan selesailah ceritanya. So bagi aku, itu adalah benda yang paling best sekali lah. Aku dengan member-member aku kan, naik motor kan. Fui, memang tak sangka lah. So apa-apa pun guys, aku rasa itu saja untuk cerita dia guys eh. Ya, kita orang sesat dan sebenarnya aku tak rakam. Bila aku tak rakam, aku tak dapat nak sampaikan cerita yang benar. So aku dapat cakap apa yang aku ingat je. Itulah kan. Okay guys, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa tekan button like, subscribe, lonceng notification. Assalamualaikum, bye bye. Terima kasih korang.